berhari-hari, bermalam-malam, tanpa makanan dan minum. Dan badai ini, aku harus cepat berlindung. Susah sekali berjalan, tapi aku harus bergerak. Di mana aku bisa mendapat air? Oh, wow, apa ini? Wow, oasis slime yang luar biasa. Aku harus lari ke sana sekarang juga. Oh tidak, gimana nih? Kata Wikipedia, di gurun ada Fata Morgana. Terus kemana harus cari air? Bunyi apaan tuh? Sam, Sammy, hei, kamu dengar? Bangun, Sammy. Susie, itu kamu? Ada apa, Sam? Kemarin aku nonton film The Mummy dan mau cari makam Fir'aun, tapi gagal. Sammy, kok nggak cerita lebih awal? Kamu nggak perlu bikin berantakan di sini. Aku ada ide bagus buatmu. Oh, beneran? Mana? Sammy, ini yang kubicarakan tadi. Ini mainan baru dari Playmobil History. Di sini ada banyak hieroglif seperti piramida Mesir asli. Dan ini Dewa Anubis. Menurut mitologi Mesir kuno, dia membawa ruh orang mati ke dunia lain. Dan di sini ada ruang rahasia asli, tempat nyembunyiin sarkofagus, dan tentu ada penjaga yang ngawasin. Ini sarkofagusnya. Ditutupi hiasan indah. Di sana, kita akan menemukan mumi sebenarnya. Di setiap piramida selalu banyak harta karun tersembunyi. Oh, kurasa seseorang akan mencurinya. Jadi, aku nggak sabar mau buka kotaknya. Yuk! Teman-teman, banyak stiker keren nih. Kumulai dari yang ini ya. Aku yakin inilah tempat Fir'aun kita. Tempel! Keren! Celah ini khusus untuk... Wow, bisa muter! Keren! Ada juga tombol menarik kayak gini. Sepertinya dipasang di sini dan... Wow, seperti sihir! Woohoo! Nah, tempel gambarnya di sini. Inilah dinding pertama makam kita. Dan yang kedua. Ditambah segitiganya. Juga ada dinding batu. 1, 2, beres. Nah, teman, yuk tempel lebih banyak stiker. Simsalabim! Dindingnya ditaruh di sini. Dan benda-benda kecil ini 1 dan 2. Teman, di sini juga ada semacam tangga. Kita taruh kalajengkingnya di sini. Wah, sengatannya berbahaya. Konstruksi ini harus berdiri di sini. Tambahkan juga partisi lainnya. Nah, kita mulai bangun lantai kedua. Bagian ini di sini, dan benda ini... Oh, benar. Yuk dicoba. Wow, yuk lihat ada apa di sisi lainnya. Aha, benda biru ini dipasang di... Oh, aku salah. Kebalik. Bagian ini dipasang di sini. Aha, akhirnya kita bisa pasang lantai kedua di atas sini. Wah, tombol ini buat apa ya? Oh, nah, ini pintunya. Dan tempel kumbang scarab ini di sini. Klik, klik. Ups, kita lupa bagian lain. Ini dia. Satu dinding lagi siap. Ada apa ya di balik pintu? Takut? Tentu. Suzi, kenapa di sini banyak sekali serangga? Dalam mitologi Mesir, kumbang scarab itu serangga suci yang berhubungan dengan dewa matahari dan simbol kebangkitan setelah kematian. Wow, Suzi, kok kamu bisa tahu? Teman-teman, kalian tahu hewan suci lain dalam riwayat Mesir kuno? Kalau tahu, tulis di bagian komentar ya. Nih, ku kasih petunjuk. Salah satunya hidup di sini dalam rumah kita. Kini tambahkan detailnya, seperti ini. Nah, akan ada sedikit cahaya tambahan di makam kita. Ada juga jenis lampu indah lainnya, kayak gini. Tara! Kurasa ada jin tinggal di sini. 1, 2, 3. Dewa matahari tertinggi, Ra selalu melindungi pintu masuknya. Tempel scarab kita di sini. Dan tempel lebih banyak stiker. Lukisan dinding ini menarik. Isinya tentang kehidupan manusia. Orang baik akan masuk kerajaan dewa. Orang jahat akan dimakan monster ini. Piramida kita akan bersinar seterang matahari. Wow, lihat keindahan ini, teman.
Jadi ini saatnya buat interior piramidanya. Nah, kita mulai dengan merakit yang kecil-kecil yuk. Mumi kita duluan. Suzy, Suzy. Apalagi, Semi? Suzy, Suzy, lihat ini. Apa aku mirip mumi? Teman, tekan tombol suka jika kamu suka pakaianku. Walah, Sam. Nah, sarkofagus kita udah beres. Tapi kurasa masih ada yang kurang. Ayo tambahkan sedikit warna. Ini dia. Ditambah kalung mewah. Bagus. Kita lupa sesuatu. Dan ini detail terakhir. Hap dan hap. Sudah siap. Alasnya juga perlu warna tambahan. Beres dan beres. Tara! Sentuhan terakhir. Nah, kini lebih bagus. Inilah tempat khusus buat mumi. Cerah sekali. Ini koleksi lengkapnya. Dan ini salah satu penjarah makam yang sial. Dia nyuri kalung emas dan sepasang gelang indah. Satu dan dua. Harta yang kamu curi banyak banget. Dan ini penghuni makam lainnya. Itu belum semua. Ini adalah penjaga makam dari pencuri. Dia punya sepasang gelang keren. Dan ikat kepala dari kulit. Perisai untuk melindungi diri seperti ini. Dan tentu tombak untuk menyerang. Beres. Fir'aun menunggumu, Pak Penjaga. Ada karakter menarik lain di geng kita. Deker tangannya keren dan rambutnya nyentrik mirip Roger tetangga kita. Dan dia pasti butuh senjata untuk membela diri dari para penjaga. Kukira dia sudah nemu harta karun. Yihuu. Wah, kita lupa kasih simbol kekuasaan pada Raja Fir'aun. Cambuk dan tongkat kerajaan. Fir'aun kecil kita siap. Nah, sekarang kita balikin lagi ke tempatnya. Teman-teman, tinggal satu langkah lagi. Mengatur semua di tempatnya. Kita mulai dengan dekorasi lantai atasnya. Bagus. Yuk kita tambahin lampu dan beberapa hewan liar. Sarkofagusnya kita simpan di sini. Kita juga nggak mau ruangan kita gelap. Hop. Tengkorak di sini dan sekarang kita gerakin saklar rahasia kita supaya nggak ada yang bisa masuk. Jangan lupa harta karunnya. Harta karun sebetulnya yang terakhir yang kita urus. Banyak banget barang indah yang harus disimpan. Dan juga mahal. Fir'aun kita menjaganya siang malam. Di sini juga ada beberapa ruang rahasia. Kayak gini. Penjaga akan mengawal makam. Kini tinggal menutup makam dengan kubah besar ini. Lalala. Oops. Hah? Oh. Nah. Srek. Wah. Tidak. Kamu akan tahu akhir kisah ini setelah kami dapat 4 juta subscriber. Jadi tekan tombol suka, subscribe channel ini, dan sampai jumpa. Dadah!